Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita membahas tentang power balap. Nah, ini kit power balap OCL. Nah, gler pokoknya tuh. Power kecil tenaga badak. Ini sering digunakan buat sound-sound hajatan dan perumahan juga cocok. Ini dia menggunakan supply dari 32 volt PAC sampai 70 volt. Oke, ini bentukannya ya. Ini power-power kecil, suaranya gler. Oke, nanti kita akan rakit. Dan ini hanya kit grippernya saja ya, belum dirakit. Oke, jika suka video ini jangan lupa like dan subscribe. Ayo, inilah ayah restu lagi bongkar-bongkar. Bongkar power, nggak tahu mau dirakit jadi apa. Nah, ini power rakitan kita kemarin menggunakan power driver Super OCL. Nah, nanti kita akan ganti pakai driver OCL balap yang tadi udah kita posting di YouTube short ya. Nah, ini drivernya nanti kita akan jadikan pokoknya. Nanti kita ganti ini buat pengganti yang ini ya, kita pakai yang kecil aja dulu. Yang kecil ini tenaganya super, kita ganti sebentar lagi power supply. Oke, crash. Oke, speaker 2 berarti ya. Berarti ini speaker 2 ada di print out. Oke lur ya. Ini sudah kita pasang dan power pun sudah kita standby kan ya. Dan ini kita pakai 8 TR final ya, Toshiba. Kita uji coba pakai 12 volt DC dulu. Nanti kalau keluarnya kurang baru kita taikin tegangannya ya. Oke, kita take sound dulu ya. Oke, kita uji coba ya volumenya. Pakai 12 in 2 nih kita. Suaranya masih serak ya. Mungkin dia kurang supply power ya. Power supply-nya kurang. Mantap. Oke, nah suaranya blur. Ini kita di luar ruangan. Oke, kita naikin, coba kita pindahin ke tegangan 32 volt. Oke, nah ini tegangannya sudah kita copot ya, kita akan pindahin ke tegangan 32 PDC. Oke, lanjut. Kita solder dulu, guys. Oke, tegangannya sudah kita pindah ke yang paling tinggi. Kebetulan di sini paling tinggi 32 volt ya. Oke, ini rangkaiannya yang tadi saya sempat bikinkan video. Oke, kita cek sound kembali. Oh, kontaknya kita pasang dulu listriknya. Hati-hati. Oke, coba kita nyalain powernya. Nah. Wah, suara. Dahsyat, guys. Oke, guys. Gacor. Thank you.
enak banget lor. Jika suka video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Kita lihat HP langsung.